Inilah Azalira Alaya Zahwa dan Alfi Fatimatus Zahro. Siswa pencipta robotik Masugemo atau monitoring suhu getaran dan karbon monoksida. Keduanya siswa kelas 10 MIPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Jawa Tengah. Inspirasinya datang dari erupsi gunung berapi di tanah air. Prinsip kerjanya terdapat sensor pendeteksi peningkat suhu getaran dan kadar gas karbon monoksida. Jika sensor mendeteksi ketiga hal itu, robot akan mengirimkan peringatan berupa SMS ke nomor HP yang ditentukan. Di alat ini kita mempunyai tiga sensor, yaitu sensor getaran, sensor suhu, dan sensor gas karbon monoksida. Jika sensor getar diberi getaran, maka akan mengirimkan SMS ke nomor yang telah ditentukan, dan sensor suhu akan membaca suhu di atas 38 derajat Celcius akan mengirimkan SMS. Diharapkan alat tersebut nantinya bisa diaplikasikan di lapangan. Dikembangkan bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk deteksi bencana alam, khususnya gunung meletus yang memang di Indonesia banyak gunung berapi. Hasil karyanya ini diganjar medali emas Lomba Robotik Tingkat Nasional yang digelar di Depok, Jawa Barat 2018 lalu. Dan tak cuma itu, awal Februari lalu kedua siswa menyabet juara ketiga di ajang internasional di Bangkok, Thailand. Henry Agusta melaporkan untuk NET.